besok kita nonton film ya. Iya. Nonton apa? Wah, filmnya seru loh. Kamu lihat apa sih? Kayaknya ada yang deketin kita deh. Deketin. Ana, nggak ada apa-apa. Kamu takut ya? Tenang aja. Aku kan selalu di samping kamu, ya kan? Sendalnya kemana? Jangan-jangan dia ambil sama setan sendal jepit. Setan sendal jepit. Ayo pulang. Ayo dong. Cepet pulang. Ayo. Itu setan sendal jepit, Ren. Serem banget, Ren. Horor, Ren. Horor, tapi ini koran baru, nggak usah dirusak begini dong, ah. Lagi yang mana ada sih orang yang percaya setan nyari sendal jepit? Itu di mana-mana setan nyari nyawa. Itu ditulis, Ren, nggak mungkin kalau bohong. Ya ini kan cuma koran, nyari berita sensasi, ah. Oh, banget gue, teman. Ren, lu denger suara gak di rumah lo, Ren? Ren, kita disamperin setan gara-gara lu gak percaya sih. Ngaco lo, lo gue gak ada apa-apa kok. Duh. Gak ada apa-apa. Cek, Ren. Ini cek yuk. Harus lo bikin gue jantungan apa ya, Tar? Pada menakut banget sih. Gua menakut, kaget. Sepedain dong. Udah deh ah, main yang lucu ah. Kalau emang gak takut, buktiin deh. Hah? Buktiin, Ren. Buktiin gimana? Gini. Gimana kalau kita minggu depan nginep di bungalow tempat itu, tempat kejadian itu? Bungalow impian. Tempatnya sentan sendal jepit itu. Iya. Berani gak? Ayo, berani gak? Nantengin gua. Iya. Elah. Ya berani lah, Randy. Sejak kapan gua takut apapun, gua pernah takut. Bener ya? Oke, oke, oke. Berarti deal ya. Minggu depan kita berangkat. Ayo. Iya, berani ya. Liburan. Sendiri, nyandiri. Tak ada yang menemani. Di sini, saat ini. Ngikuti nyampe deh. Serius lu?
Iya, gede. Iya, bapak. Itu sana tuh. Situ tuh. Iya kan? Eren. Eh, Bang. Ih, udah bangi. Wow. Ana yuk. Ren, ayo. Ada papan peringatannya, waspadalah dengan sandal jepit Anda. Liwa. Ren, kenapa sih lu gak asik banget? Murung aja. Awas, sendal jepit Anda bisa mengakibatkan serangan jantung. Alah, macok. Dek. Apa lagi? Mendingan kamu ganti deh sendal kamu, Dek. Apaan sih, pas sendal enak. Iya, tapi udah buat jaga-jaga aja. Kamu gak perhatiin apa dari tadi kita pertama masuk? Udah banyak pengumuman kayak gini. Yaelah, lebay banget sih lo. Pada ngelasin angin gak sih? Ngelasin angin gak? Hah? Ngelasin gak? Dengerin dulu. Nih lihat nih. Lihat pohon-pohon. Padahal gak banyak yang goyang kan? Gak kena angin. Eh, berdua. Lu bisa gak sih jangan ribut? Ini view lagi keren banget. Gue butuh foto lu berdua, oke? Ngerti? Ya, ikut gue. Gak usah ribut. Ayo. Udah. Come on, Ren, ngapain sih penakut banget lu di sini? Sini nih. Mau lo? Kamu di sini. Oke. Okay. Senyum. Ren, senyum apaan sih mukanya lu? Ye. Satu, dua, cakep. Apaan sih ngagetin aja? Itu ada orang ngintip di atas. Hah? Mana nggak ada, udah gue zoomin, ngaco lo. Ada gue, tadi barusan lewat. Bercanda. Mau ngebohong. Kagak, ngapain gue bohong sih, tadi ngelewat situ. Kagak, udah. Nih, ke tempat kita, ayo. Ngaco. Jangan ninggalin dong, parah pacaran. Pindah tempat aja yuk. Lu jangan aneh-aneh deh, Ren. Pake pindah tempat.
martabak segala. Gue udah capek. Iya, tapi penjaganya juga mana? Tau gak, ini tempat tuh bagus buat uji nyali. Apalagi lo, Bang. Nah, kok buat gue? Biar lo pemberani. Bener tuh. Iya. Jelas-jelas ini orang. Bapak apa penjaga tempat ini? Bapak gue yang bilang sawan, Pak. Ngomong apa tuh? Oke, ini kuncinya. Gunakan kamar yang sebelah sini. Jangan pergi ke rumah yang sana. Rumah yang sana ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Sendal jepit bisa membahayakan kalian. Sendal jepit lagi. Kalau nekat, tanggung sendiri akibatnya. Dek, Abang bilang juga apa ya tadi? Udah ganti sendalnya. Ih, orang enakan pakai sendal. Bentar ya, Pak. Dek, kita ini kan di tempat orang. Kalau sampai ada apa-apa cuma gara-gara sendal, kita yang bahaya, Dek. Iya, lari amat sih. Nurut bentar, kenapa sih? Sekali nurut gak apa-apa. Ya. Pak, kalau misalnya... Pak. Pak. Kok? Gak deh, yuk. Udah. Mau kemana? Masuk lah. Itu tadi bapaknya mana? Masuk aja cepetan. Bapak. Bener kan curigaan gue tadi. Sabar. Ya Allah. Yuk. Apa serem banget sih? Ren. Tuh. Itu suara apa tuh? Ya orang nikuin pintu. Udah. Lama nih. Kamarnya sama sih. Nah nih kamar gue nih. Kamar lo 66. Kamar gue 99. Tera, kamu nyium bau-bau gitu gak? Iya deh. Kayak bau busuk. Ya kan, kayak bau bangke kan. Eh, sembarangan lo ngomong bu bangke. Suara kentut gue. Lo kalau ngomong liat tempat dong ah. Gue gak liat lo. Iya, gue masuk ya. Ini kamar bubang. Gue. Eh. Tuh, ada gue aja berkabur dari kentut lo. Wangi. Ntar lagi mati lo udah bu bangke gini. Serem banget deh. Asli. Ini beneran nih. Apaan? Ini masih baunya bau itu. Bau lagi nih. Tadi nyisa dikit, Ren. Terus gue keluarin. Kentut kayak bola lo ada siaran ulang. Bisa. Hah? Iya. Tungguin, Red. Iya,
kita harus ngakuin ritual untuk usir setan. Gimana? Nah, ikutin gua pokoknya. Oke. Gini caranya. Itu gini. Gitu. Nah, terus. Cobain dulu. Nggak, gua bingung nih. Udah ikutin aja. Ikutin. Gini tangannya. Nah gitu lo. Nah lo terus gitu. Gue baca-baca. Baca-baca. Gue baca-baca. Bentar ya. Ini ritual ngusir setan apa topeng monyet? Aduh udah gak penting deh. Intinya adalah biar kalau misalnya ada setan itu pada malas dan muka lo pada jijik. Kok muka gue kenapa gak muka lo? Muka gue ganteng. Aduh berana. Lu baca doa kan? Gua hitung ya. Ayo. 1, 2, 3. Fungus berapa? Lim! Fungus berapa? Lim! 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 Ren, capek Ren. Ya. Pokoknya tenang. Malam ini kita tidur nggak bakalan gangguin sama setan. Ah, cakep tuh. Gue tidur sebelah sini. Oke. Okay. Ya. Ya. Lo tidur sebelah sini. Kenapa lo harus di situ? Gue di sini. Soalnya gue serem sama patung-patung. Tadi kata lo udah ngusir setan. Masa lo takut sama patung? Heh. Kan tadi ngusir setan, bukan ngusir patung. Oh iya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Ren. Lampu Ren. Matiin aja. Elah lihat dulu ngapa sih? Si Arno. Ren, ini kalau di film-film nih Ren, setan mau dateng Ren. Lo belajar nggak sih di sekolah? Ini bangunan aja udah tua. Itu artinya lampu yang putus. Udah ah. Gak. Gue yakin di film-film tuh begini, Ren. Coba lu cek deh, terserah deh. Apa sih lu mau gue cekin? Iya. Yeah. Dari mana hantu yang dateng? Sono, no. Nah, batu. Aduh. Nih, gue berarti ini. Mana setan? Mana setan? Mana, mana? Mana, mana? Lihat gue hantu. Dasar lo. Tuh. Malunya yang gak ada. Yuk. 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 Nih. Mana sih? Yuk. Nih. Gua ngeliat setan tadi di kamar. Gimana? Sumpah di kamar tadi, menyium si Reni deket banget. Lu percaya juga sama setan akhirnya? Elah. Yuk! Yuk! Apalagi nih, takut juga sama setan? Hah? Enggak. Gua kesini, nyamperin.
Gio. Tadi ngeliat, Ren. Ah, lu aja penakut. Bang. Di belakang lo, Bang. Kenapa sih, Dek? Di belakang lo, Bang. Di belakang lo. Di belakang lo. Di belakang gue ada apa? Di belakang gue. Aneh. Di belakang gue ada apa? Gak ada apa-apa juga. Percaya juga kan lo, emang penakut. Lo, adik lo. Kurang ajar banget sama kakaknya lo, kalau kayak jantungan gimana? Parah. Ren, tapi gue jujur, gue ngeliat bener dia mau nyium lo, deket banget. Iya, iya, gue percaya, gue percaya. Yuk. Hah? Kayaknya setannya nyamperin kita deh, yuk. Iya, Ren, gue berinding tuh, Ren. Sama. Anginnya lebih gede, yuk. Berarti tuh setan makin dekat. Beneran kenapa? Baik banget sih orang ini, aku lagi nyalain kipas. Panas. Baik. Kalau gue boleh minta gak punya adik, gue bilang sama mama. Ngecut. Yaudah sana pada balik. Gak mau, gue pokoknya mau tirusin nih titik. Cemen lo. Bodo amat daripada gue jadi cemilan setan. Udah balik ya. Nggak mau, aku mau di sini. Ya udah. Ya lo ngapain juga di sini? Hah? Ini juga balik sana. Lo ngapain di sini? Katanya nggak takut di kamar sono. Lo mau tidur di mana? Di sini. Ya jelas gue di sini juga. Kenapa? Kenapa nanya lagi lo? Gue nggak mungkin ngijinin temen gue tidur sama adek gue perempuan. Nanti kalau mama marah gimana? Ya udah dah. Menyusahkan deh. Bukan menyusahkan, peduli sama adek. Tuh, dikasih bantal itu. Bantal lu yang diambil. Sakit. Geser dong, Sofi. Iya, iya, dek. Astaga, bentar-bentar. View-nya dapet gak? Dapet banget view-nya, bawel banget. Muka lu udah pas banget sama pemandangan. Ih, cakep tuh, Ren. Udah, gantian. Oh, ya kan? Belum, sekali lagi. Ganjen amat jadi orang. Bukan, gue emang ganteng aja. Ganjen? Ganteng. Tuh, dua, tiga. Cheers. Nah, udah pasti cakep. Ganjen gua. Jangan lu mulu yang eksis. Gua. Ya, ini view-nya dapat ya, view-nya. Yeah. Tar. Muka gua udah oke kan? Oke lah. Muka di sini. Kan kata lo view dulu, gua dapetin view-nya baru muka.
Buruan lah. Baru jadi fotografer aja lu. Ayo. Muka lu gak semanyang-manyang. Lu foto. Kayaknya boleh nih kamera nih. Jirin! Barang lu semua. Dompet, handphone. Hah? Ayo, buruan. Buru. Palak. Diam! Gua sakti. Serius lo. Setan orang. Orang nih Randy. Datang panggil setan. Lo kenal sih? Jangan-jangan itu setan yang main gue lihat. Yang beneran. Di atas semua itu. Beneran ada setan. Dia tengok ke sana. Tolak. Ingat enggak kata penjaga itu? Enggak ada yang boleh naik ke rumah itu. Lo mau ikut apa enggak? Udah ditinggalin sini. Tolak. Ayo. Parah banget tadi lu pegangin. Gue punya adik gedek banget nyari masalah mulu. Ini lagi Tara. Banyak sambel ya. Ngapain lagi sih kesini udah? Tara, udah ikut aja Ren. Susah banget dibilangin sih. Banyak banget sendal ini kita baru rumah. Waalaikum. Ngaco lo. Jadi macam-macam di sini. Alah. Ren, sendalnya banyak banget, Ren. Ini pas nih sama gua nih. Sendal gua udah jelek. Lo mau celaka. Itu yakin banget. Ini itu tempatnya si setan sendal jepit. Lihat tuh banyak banget sendal. Ntar kalau dinyamperin lo gimana? Kan lo sendiri yang bilang, mana ada setan sendal jepit. Ini ulas cewek yang nakut-nakutin kita. Gimana mungkin sih? Keren. Tapi kenapa kanan semua ya, Ren? Lo cek udah coba, ini kanan semua kan? Iya, kanan semua. Main juga. Apa jangan-jangan setannya kakinya dua-duanya kanan, Ren? Ayo. Siapapun yang ada di dalam, jangan harap bisa nakut-nakutin kita.
Itu suara kayaknya dari kamar mandi, Ren. Itu suara setan. Tara! Tara ada mayat! Oh, bener! Tara! Nggak digigit setan kan? Ini apa sih lagi ah? Nggak deh, beneran deh, tadi ngedenger suara-suara. Itu tuh cewek nyamar jadi hantu, udah tadi udah gue usir kesana. Diusir? Ya iya. Hebat banget pacar gue. Ya udah sana kali. Jadi bukan hantu deh? Ya bukan lah, itu perempuan. Alhamdulillah kita. Ya udah sana pergi, gue mau ganti baju. Hah? Sana keluar, mau ganti keluar, baju keluar. Lo juga keluar, sana ganti. Sana, sana. Akhirnya kita nggak perlu hunting setan sendal jepit lagi. Leganya Allah. Ngapain hunting lagi sih? Udah jelas-jelas tuh setan diusir sama adek gue. Iya. Untung gue punya adek jago banget. Cita-citain dulu polwan. Udah ngapa polwan, Ren? Beneran. Ya. Ya. Yang penting gue tetap suka. Intinya sih yang ngebuat gue senang adalah malam ini kita bertiga bisa tidur tenang. Cakep tuh. Iya. Emang pada bisa tidur enak? Orang pada bau begini belum mandi. Gue wangi no Reni no asem. Dek. Lagian ya dek, gue kan tidurnya sama kasur dek. Kasurnya gak protes, kenapa kamu yang heboh? Ah benar tuh. Dengar. Apa tuh? Suara apa sih? Emang itu suara apa sih? Gak ada. Tuh. Dek. Tadi kita udah diusir. Setan itu sukanya sama orang yang belum mandi. Waduh. Kalian ntar malam tuh kalian disamperin karena belum mandi, tau gak? Ada-ada aja. Gak gitu juga kali. Usir, belum sih. Tuh. Turun gitu. Yaudah gue duluan. Mari bye bareng, Ren. Lu gak bareng sih? Bareng lu. Gue takut sendiri. Gue lebih takut kalau mandi bareng lu. Kenahan tuh. Tuh lagi tuh. Tapi bukan berarti apa-apa kan? Gua normal, percaya gua. Bener ya? Iya, ayo pun ya. Sekolah! Rese banget sih, masih aja ganggu. Bisa aja ntar. Tebak siapa ini? Mewek. Baru juga ada tinggal sehari ke kampung sebelah doang udah nangis. Pasti kangen banget ya. Ayo ngaku. Kangen kan?
Kenapa mukanya benjol, Kikan? Siapa yang benjolin? Abis juga mungkin bagaimana sama anak-anak yang nyewa bunga lo. Awas ya mereka. Benjol balas sama benjol. Nanti masuk bakalan balas. Atit ya. Atit, aduh. Maci ya. Kasian. Tapi aku udah gak cantik lagi ya, Mai. Masih cantik, mau ditangkap cuma pindah-pindah. Unyu-unyu. Malam ini kita taruhan. Mau gak? Hah? Taruhan apa nih? Taruhannya gini. Butuh berapa lama masuk bisa ngusir bocah-bocah yang nginep di bungalow itu. Seru ya? Dengerin. Yang menang boleh deh ngambil jatahnya sesajen malam ini. Gimana? Aku gak boleh mengecewakan penggemar-penggemar aku. Bocah-bocah itu pasti nyesel pernah datang ke sini. Harus wangi yo. Iya. Saya nanya pergi kita. Iya, buruan nih. Yang sabaran dah, Bun. Kita buruan di deh. Lu kok enggak wangi lo makannya tamunya. Enak aja lu. Ih, beneran. Yo, apa? Aduh, Bun. Hah? Aduh, lu keluar kelar lu aja. Jangan udah lu aja keluar nah. Aku tinggalin lu. Janganlah, jangan lah ya dong. Min, gue belas lu. Tuh, jangan. Eh, mana aduk ini? Aku tahu ah. Seru, Pri. Lah, ini aduk siapa? Mana gua tahu ih. Gak ada aduknya. Hah? Ah? Ah? Ini. Nah. Gak ada. Elah, tariknya. Bawelah. Sana kali. Ayo, mandi deh. Genderuwo. Genderuwo. Iya, di kamar mandi di genderuwo. Gimana? Dia udah pingsan di situ, tolongin deh. Diusir satu ada lagi. Ini makannya. Situnya rumah mandi juga ah. Lagi. Malah kasihkan makan. Buruan. Laper juga tahu. Main sini lagi sih, om. Tara, tungguin Tara. Tolongin. Tara mana sih, Tara? Tara! Ayo, kita menang. Yang dia menang. Pasti kalah malah.
gue harus tolongin dia nih. Kalau Mas Wawo marah gimana ya? Ampun om, ampun om. Apa ya, apaan sih? Semangat. Ampun om, semangat om. Mau kemana lo? Saya kemana-mana, ampun om. Saya salah apa? Semangat, semangat, semangat. Larat. Larat. Hah? Itu. Cepat lari. Siapa bisikin gue? Mas Wawo dalemannya gak kuku deh. Mas Wawo malu-maluin. Ya, ya ampun. Ya. Ge, ge, ge. Gini lo, gini lo. Gini lo orang ini gue. Gederuwo tar. Mana? Mana? Ini mana Reddy? Reddy. Kali ini ada manusia yang berhasil aku nampetin Mas Wawo, Kikan. Mas Wawo kaget. Mas Wawo kaget. Mas Wawo, jangan terlalu dipikirin ya. Gimana pun juga, bagi aku, Mas Wawo itu tetap family hebat. Mas Wawo itu senior yang aku hormatin, penjaga buat aku. Dan itu udah lebih dari cukup buat aku. Thank you.
kali ini ada yang ngalahin bos kita. Manusia pula yang ngalahin. Apa kita ganti bos aja ya? Ikut cewek itu gimana? Iya, menurut dia juga Mas Sowo itu udah gak sakti. Iya. Mending kita ngadain pemilihan aja. Ganti Mas Sowo ya. Mas Sowo tenang. Gak usah didengerin, biarin aja ya. Tapi ini malu-maluin Kikan. Aku tuh setan paling kuat di kampung ini. Aku ngerasa hina Kikan. Aku malu. Pokoknya aku harus balik kehormatan aku lagi. Aku akan habisi mereka. Aku gak mau tahu. Mas Sowo tenang. Jangan kebawa emosi. Ini masalah harga diri Kikan. Nanti mereka semua gak bakalan hormat sama aku lagi. Aku akan usir mereka. Aku akan habisi mereka. Mas Sowo tenang. Kita pas dalam-dalam. Tenang Mas, jangan sampai ada korban Mas. Aku ngelakuin semua ini demi kamu Kikan, untuk ngebalas rasa sakit hati kamu. Diam!
berisik. Lepasin! Ngapain lo ada di sini? Lo nggak boleh ada di sini. Sama setan. Udah. Ini Gio hilang nih, ayo kita cari dia. Gio kemana lagi, Pakai sendal. Mana sendalnya? Itu. Makan orang. Gimana kalau Gio dijadiin kami guling? Ih, aneh-aneh banget sih. Gak mungkin lah, pasti Gio tuh di sekitar sini. Gio. Dek, beneran deh, Dek. Kayaknya Gio udah dimakan deh. Udah, jangan lebay-lebay deh. Mendingan sekarang kita cari. Aku kesana, abang kesana ya. Bentar, Dek. Iya, kenapa? Enggak. Takut ya? Enggak takut. Terus apa? Kan ada Papa Ta bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bareng-bareng. Udah, banyak alasan. Ini Gio hilang. Iya, Gio hilang. Makanya jadi bareng-bareng. Gio! Dek! Gio! Oh, Gio nyusahin amat sih, ya. Tega, Kikan. Mas pasti kecewa dan marah sama aku. Tapi aku gak mau Mas nyakitin orang, apalagi ngabisin mereka. Bukan itu, Kikan. Bukan itu yang bikin Mas sedih. Tapi kenapa kamu naksir sama manusia?
Aku itu cinta mati-matian sama kamu, kan? Tapi Mas, Mas tolong ngerti. Selama ini aku cuma menganggap Mas itu senior aku, sesepuh aku. Tak lebih, Mas. Aku ini cuma 92 tahun, Gikan. Apa setua itu buat kamu? Kalau dibanding umur manusia, hanya beda lebih tua 3 tahun sama kamu. Tapi Mas, aku mohon Mas mengerti. Ini urusan hati Mas, gak bisa dipaksa-paksa. Pokoknya Mas gak akan maafin dia. Apalagi cowok udah ngerebut kamu dari aku. Sebelum mereka pergi, mereka semua akan mati. Gawat deh, aku harus sembuhin mereka sebelum Mas Bowo temuin mereka. Mereka dalam bahaya. Gue diselamatin sama cewek yang gue suka. Aduh, jangan lebay deh. Ah, yuk, ayo. Lu kenapa ada di sini sih? Gue takut, Tar. Jangan dipegang. Ikut aja, ayo. Ayo cepetan. Iya. Ah. Ini mana, Randy? Ini juga nyariin lu, ayo. Makasih ya, udah mau ngasih tahu. Ayo lagi, Tara, Geo, ini lepasin, Tara, Geo. Ini lagi. Lagi gue jadi tumbal lo ya. Lepasin abang gue. Iya, tolongin. Lepasin. Iya. Aku gak bermaksud kayak gitu. Bohong, lo kan setan. Tapi aku setan baik. Tara, lu tolongin dong, Tara. Lu, Tara. Duh, sakit lagi. Itu dong. Aduh. Dia lagi nelui. Ya udah, gue percaya. Tapi lo jelasin kenapa lo gentayangan. Oke, kalau gitu. Bukan murim. Selama ini gue tuh gak punya maksud buat nakut-nakutin kalian atau ngabis kalian. Gue tuh cuma pengen minta tolong. Iya. Terus lo tuh gentayangan karena apa? Iya, gara-gara kenapa? Hidup gue teragis. Sendal gue hilang. Gue udah nyari kemana-mana tapi gak ketemu. Padahal cuma dengan sendal itu gue bisa mati dengan tenang. Bro, jangan denger nih ya. Ini bunga loh.
Udah banyak penampakan hantunya. Kuburan aja deket sini. Yang nunggu genderuwo gede. Serem banget. Apa tuh? Bayangan apa? Kerjaan banget sih. Iya, ini seru-seru. Ini selesaian lo. Itu selesaian gue. Rasain lo. Rasain lo. Nggak tahu dia dibawa kemana. Ah, pulang yuk. Ikutin aja aroma melati. Hah, melati? Maksudnya kita ngendus-ngendus aroma melati kayak anjing gitu? Dia seharusnya bisa mati dengan tenang. Dia terlalu dekat dengan sendalnya. Dia nggak sadar. Bisa tahu banyak tentang setan sandal jepit. Janjian bapak juga setan sandal jepit ya? Ya, cinta itu memang kejam. Orang yang dekat dengan kita itu bisa menyakiti kita lebih dari orang lain. Cinta memang kejam. Sadis. Loh, gua rasa tuh orang hantu juga. Serem banget sih. Udah ya. Mas, kenapa sih mas mau ikut aku? Aku lakuin ini karena cinta sama kamu, Kikan. Aku gak bisa biarin kamu sama manusia. Mas, tapi mereka tuh gak punya salah apa-apa sama mas Wowo. Kenapa sih mas begitu marah besar sama mereka? Dia itu sayangan aku. Gak ada yang boleh milikin kamu selain aku. Apalagi manusia. Mas, tolong jangan sakitin Randy. Aku mohon, mas, tolong jangan sakitin Randy. Kenapa, Kikan? Kenapa kamu gak bisa cinta sama aku? Aku gak akan merubah keputusan. Cowok itu bakalan mati malam ini. Tolong. Apa ya maksud penjelasan?
penjaga bungalow tadi, yang mencintai kita bisa lebih menyakiti kita. Apa sih kejamnya cinta? Bentar deh. Menurut gue sekarang mendingan kita pulang ke bungalow, kita packing, kita pulang ke rumah sekarang juga. Gue setuju. Gue tahu di mana sendalnya. Gue tahu. Udah, yang penting sekarang kita cari ikan dulu. Ayo, cepat. Ayo. Berarti ngendus lagi yuk. Tolong. Berani kalian semua kesini? Eh, lawan dia! Biar gue lepasin kita! Cepetan! Jukela! Om, tolong! Sini lawan gue! Tolongan semua, stop mas! Sini lawan semua, jangan mas! Gini, tolongan gue! Ya! Bisa lagi, gak ada gunanya sih! Lepasin! Stop mas, aku mohon mas! Mas mohon please! Udah kalian gak usah ngurusin aku! Aku gak mau kalian mati sia-sia cuma karena kamu nolongin aku! Cepetan kalian selamatin diri! Saya copot karena air mata kamu. Soalnya air mata kamu kayaknya tuh deh. Bukan, ini maksudnya. Aduh, kerap dipeluk sih. Lepasin! Itu tolongin adek gue. Gue gak bakal lepasin adek lo. Gue bakal abisin dia. Udah gitu loh, gue bakalan nyusul. Lepasin adek gue. Gue gak bakal lepasin adek lo. Mas lo jahat ya. Kenapa sih mas lo sekarang berubah? Maksudnya aku kenal dulu gak kayak gini, gak pernah nyakitin siapapun. Paling cuma nakut-nakutin doang. Aku benci sama lo, aku benci! Kamu benci aku, Kikan? Iya, aku benci sama lo! Lo jahat! Sendal jepit lo. Coba aja lo tanya sama Mas Lowo. Pasti dia tahu tuh di mana sendal jepit lo. Gak ada salahnya lo kalau dicoba ditanya dulu sama Mas Lowo itu. Iya. Gih. Jangan liatin lo. Maaf.
Maaf, silap. Mas Wowo, aku mau tanya sesuatu. Apa benar Mas Wowo tahu di mana sendal jepit aku? Alamat terang. Mendingan kita kabur. Yuk, daripada kabur kita enggak utuh. Iya, mending kabur. Mas, yuk, kabur ya, Mas. Ya. Kabur aja. Kabur, ayo, kabur, kabur. Kagak, kabur. Yuk. Tolong jawab dengan jujur, Mas. Apa benar Mas Wowo tahu di mana sendal jepit aku? Sendal kamu kan. Jadi Mas Wowo tahu di mana sendal jepit aku? Ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu, Gikan. Benar-benar gak nyangka ya. Selama ini aku menghormati Mas Wowo, tapi Mas Wowo ngelakuin ini sama aku. Maafin aku, Gikan. Aku gak bermaksud nyakitin perasaan. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Mas Wowo tuh benar-benar jahat ya. Aku benci sama Mas Wowo. Katanya cinta sayang, tapi malah nyakitin, nyembunyiin lagi. Oh. Emang. Maafin aku, Kikan. Aku sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Sendal kamu loh. Kika tahu di mana tempat aku nyimpan sendalnya. Pasti di pohon itu. Iya. Sendal aku ada di pohon itu. Kika. Pernah ngizinin gue datang ke tempat ini. Serem ya pohon nih. Asli.
lo samperin. Kok gua sih? Bujuki. Katanya lo berani sama setan. Lo samperin. Ya, Dek. Lo aja deh, Dek. Lo kan dekat sama dia. Dia tuh suka sama lo. Dia pasti cepet samperin deh. Kasih. Iya. Buruan. Sayang. Bisa pindah dunia kan? Emang bisa. Tinggal aku pakai aja nih sendal sebelahnya. Terus aku bisa langsung pindah dunia deh. Terus kenapa Kikan pakai sekarang aja? Sendal ini menyakitkan. Sendal ini mengingatkan aku sama Mas Wowo. Masih gak nyangka kalau dia bisa sejahat itu sama aku. Padahal selama ini aku percaya banget sama dia. Suka kok. Suka tapi nggak suka, maksudnya kita itu beda dunia, kita akan bisa bersama-sama, tapi aku sayang kok sama Kikan, tapi cuma sebagai teman. Iya itu. Lagian kalau dipikir-pikir ya, si Mas Wowo itu walaupun jelek, nyindut, serem, jahat, kejam, nyebelin, tapi dia itu ngelakuin itu semua karena ada alasannya. Karena dia tuh pengen sama-sama terus sama kamu. Dia tuh sayang terus sama kamu. Iya gak? Kamu sedih. Aku emang bodoh. Kenapa sih Mas Wowo tega ngelakuin itu? Aku ngerasa kesepian, Kikan. Aku ngerasa sendiri. Tapi semenjak ada kamu, semenjak kita sering jalan berdua, aku jadi makin sayang sama kamu. Dan sendal itu aku umpetin supaya bisa lebih dekat dengan kamu dan bisa bikin aku lebih bahagia. Tapi itu nyakitin aku, Mas. Sekarang aku udah gak akan ngalahin kamu lagi. Aku ikhlasin kamu. Terserah kamu mau berbuat apa. Maafin aku, Kikan. Selamat tinggal. Kasian banget, hantu aja kisah cintanya tragis ya. Mas, jangan pergi Mas. Kalau Mas Wowo nggak ada, siapa yang bisa jagain aku? Thank you.
cowok sembunyiin. Kenapa kamu buang, Kikan? Cuma itu kan yang kamu cari? Aku baru ngerti sekarang artinya Mas Wowo buat aku. Selama ini aku gak pernah ngeliat cintanya Mas Wowo. Aku cuma mikirin sedal. Sekarang aku gak mau kehilangan Mas Wowo. Jadi kamu... Aku bahagia banget, Kikan. Aku janji, aku akan jadi setan yang gak bakalan bikin kamu sedih. Aku bakalan senengin kamu terus. Aku janji. Kok jadi sedih? Aku bahagia banget, Kikan. Aku bahagia sama kamu. Mengharukan ya. Gue jadi ngiri deh Mas Wowo. Maco dulu loh. Akhirnya pulang juga. Dek, ada barang yang tinggal gak? Gak, mau Ustadz. Gak? Thank you. Tapi ya, menurut gue petualangan kali ini adalah petualangan yang paling seru. Ya, setuju. Dan gue udah gak takut lagi sama setan. Seneng gue, akhir lo ngaku juga. Lo emang takut sama setan. Iya, yeah, gue cemen. Yuk. Ayo cabut. Pak, bisa biasa aja gak sih? Kenapa selalu ngagetin? Terima kasih kalian sudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Ya, kita juga terima kasih ya Pak. Kita senang udah bisa bantu. Ya Pak. Ntar, Ren, bener kan? Setan itu penunggu bunga laut sini. Iya. Bila yang penting kan udah selesai ya. Kelar. Pak, kalau begitu kami bertiga permisi ya, Pak ya? Iya, Pak. Silakan. Ih. Bapak enggak masuk lagi. Di jalan. Pak aneh. Turun. Lah. Ke mana? Pak. Pak. Doyan banget ngilang ya? Gue sih enggak takut setan. Gue cuma takut dia doang. Ya sama aja takut sama dong aja. Gitu. Lah. Ini ada artikel menarik banget. Lihat deh. Setelah sebulan tak kedengar lagi berita tentang setan sudah jepit, bunga lo menjadi rame dari pengunjung lokal maupun mancanegara. Berarti itu tandanya bunga lo impian itu udah jadi tempat hiburan. Iya. Aku juga seneng banget kita liburan bisa dapat foto bareng setan sandal jepitnya juga. Bisa deh. Oh iya. Gak bisa lah. Tuh, tuh. Doang. Mana mungkin kita bisa di foto. Iya, iya. Tapi guys, ini berkat kita kan? Iya. Setifnya kita bisa ketutup. Kikan ya, Bud.
Gan. Selalu gini. Gan, untuk bisa ngasih kalian tuh kalau nampakin diri biasa aja. Jangan bikin kaget. Ini jantung kasihan, perlu istirahat. Iya, kagetin. Emang munculnya selalu begini. Gimana sekarang? Mas Wowo ngajakin aku keliling semua kuburan di Indonesia. Dan sekarang kita punya banyak teman baru deh, ya kan Mas? Iya. Mereka kelilingnya keliling kuburan. Kalau kita mah dunia ya. Banyak banget yang mau ketemu sama kalian. Syukur deh kalau gitu. Seneng dengernya. Siapa? Wowo. Hah? Geser dong, tutupin aja nih. Oh iya. Ini siapa? Ini anak-anak kami. Ngapain? Mereka mau minta bantuan kalian untuk nemuin pasangan sendal jepit mereka yang hilang. Oh, lihat tuh semuanya tuh. Tuh, awas sendal jepit Anda bisa mengakibatkan serangan jantung. Allah, macok. Dek. Apa lagi? Mendingan kamu ganti deh sendal kamu, Dek. Apaan sih, pakai sendal enak? Iya, tapi udah buat jaga-jaga aja. Kamu nggak perhatiin apa dari tadi kita pertama masuk? Udah banyak pengumuman kayak gini. Yaelah, lebay banget sih lo. Pada ngelasin angin gak sih? Ngelasin angin gak? Hah? Ngelasin gak? Dengerin dulu. Nih lihat nih. Lihat pohon-pohon. Padahal gak banyak yang goyang kan? Gak kena angin. Hei berdua, lu bisa gak sih jangan ribut? Ini view lagi keren banget. Gue butuh foto lu berdua, oke? Okay? Ngerti? Ya, ikut gue. Gak usah ribut. Ayo. Kemon Ren, ngapain sih penakut banget lu di sini? Sini nih. Mau lo? Kamu di sini. Oke. Okay. Senyum. Ren, senyum apaan sih mukanya lo? Ye. 1 2 Cakep. Apaan sih ngagetin aja? Itu ada orang ngintip di atas. Bang. Aduh, ya cepet pulang. Ayo. Itu setan, sendal jepit, Ren. Serem banget, Ren. Horor, Ren. Horor, tapi ini koran baru, gak usah dirusak begini dong. Lagi yang mana ada sih orang yang percaya setan nyari sendal jepit. Itu dimana-mana setan nyari nyawa. Itu ditulis, Ren, gak mungkin kalau bohong. Ya ini kan cuman koran nyari berita sensasi. Banget gue teman. Ren, lu denger suara gak di rumah lo, Ren? Ren, kita disamperin setan gara-gara lu gak percaya sih. Ngaco lo. Lo gue gak ada apa-apa kok. Aduh. Gak ada apa-apa. Cek Red. Ini cek yuk. Harus lo bikin gue jantungan apa ya, Tar? Pada penakut banget sih. Gue penakut, kaget. Sepedain dong. Udah deh mainnya gak lucu. Kalau emang gak takut, buktiin deh. Buktiin, Ren. Buktiin gimana? Gini. Gimana kalau kita minggu depan nginep di bungalow tempat itu, tempat kejadian itu? Bungalow impian. Tempatnya sendal jepit itu.
ada di sana tuh. Situ, situ tuh. Iya kan? Hey, Ren. Hey, Bang. Itu bisa pacaran. Eh, udah bangi. Wow. Ana yuk. Ren, ayo. Ada papan peringatannya, waspadalah dengan sandal jepit Anda. Iya. Ren, kenapa sih lu gak asik banget? Murung aja. Tuh. Berani gak? Nantengin gua? Iya. Elah. Ya berani lah. Randy, sejak kapan gua takut apapun, gua pernah takut. Bener ya? Oke, oke, oke. Berarti deal ya. Minggu depan kita berangkat. Ayo. Iya, pergi ya. Liburan. Sendiri, nyandiri, tak ada yang menemani di sini. Saat ini mengikuti kenyali. Tutup hati, tutup diri. Kalau emang laki laki mobil butung. Besok kita nonton film ya? Iya. Kenapa? Wah, filmnya seru loh. Kamu lihat apa sih? Kayaknya ada yang deketin kita deh. Deketin. Gak ada apa-apa. Kamu takut ya? Tenang aja. Aku kan selalu di samping kamu, ya kan? Cabut. Loh, kok sendalnya pada gak ada sih? Sendalnya kemana? Jangan-jangan dia ambil sama setan sendal jepit. Setan sendal jepit.